Polri melarang pengacara keluarga almarhum Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak bersama timnya untuk menyaksikan jalannya rekonstruksi pembunuhan Brigadir J, Selasa 30 Agustus 2022. Sementara di sisi lain, pengacara keluarga tersangka Irjen Ferdi Sambo dan istrinya Putri Chandrawati diperbolehkan untuk menyaksikan rekonstruksi. Berikut fakta mengenai dilarangnya pengacara keluarga Brigadir J untuk menyaksikan jalannya rekonstruksi pembunuhan Brigadir J. Yang boleh rekonstruksi hanya penyidik, kemudian tersangka, kemudian pengacara tersangka, kemudian LPSK ya, Komnas HAM, Brimob dan sebagainya. Jadi sementara kami dari pelapor tak boleh lihat. Tidak ada makna daripada kualiti di perjalanan itu. Jadi entah apa yang mereka lakukan di dalam, kami juga tidak tahu. Jadi daripada kami hanya tunggu saja kepada gunanya. Ya, ini alasannya pokoknya. Jadi tadi berpikir pokoknya dengan cara pelapor tak boleh lihat. Berarti yang tidak memperboleh. Harusnya boleh lihat, itu transparansi. Pak, itu kan terbuka, Pak, dijual, Pak. Harus dong. Karena kan kita korban. Kamera, Pak. Korban. Kita kan pengacara korban, harusnya boleh lihat. Apakah itu betul atau tidak, kan begitu. Tetapi, tadi itu pakai acara pokoknya. Pokoknya tak boleh lihat. Tadi dia gunakan itu tadi Kombes Pol, mengusir kita. Jadi pada kita diusir tidak berguna, mending kita cari kegiatan lain yang berguna, toh. Saya akan berbicara dengan presiden dan atau oleh